terus rencananya pada pindah ke mana tuh, Pak? Ini tinggal 50 kakak pindah ke ini Runtara. Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tentunya masih di Bipro 22 Channel. Oke guys, di kesempatan hari ini kedua kalinya saya datang ke Jakarta International Stadium, ada di daerah Jakarta Utara, dan ini saya berada tepat di jalanan menuju Kampung Bayam yang berada persis di samping pembangunan Jakarta International Stadium. Dan sepertinya tempat ini sudah banyak yang dirobohkan, guys. Sudah banyak yang ditinggalkan, tapi kita akan melihat lebih ke dalam lagi. Ini jalanan menuju ke dalam perkampungan atau Kampung Bayam, guys. Kita lihat, guys, bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Persis di samping Jakarta International Stadium. Misi, Pak. Ini masih ada yang tinggal sini, Pak? Masih. Oh, masih ada ya? Banyak. Oh, ini namanya Kampung Bayam ya? Kampung Bayam. Dari kapan digusur, Pak? Dari bulan 9. Ini di apa namanya? Dari bulan 9. Ya. Berarti tahun ini ya? Oh, terus rencananya pada pindah ke mana tuh, Pak? Ini tinggal 50 kakak pindah ke ini Runtara. Dapat ini, dapat kompensasi ya? Iya, oh, pindah. Alhamdulillah ya. Iya, oh, iya. Terus kenapa masih banyak yang tinggal di sini, Pak? Ya, tunggu di sana kan lagi dibangun. Oh, lagi dipersiapkan juga, iya. Tapi sudah banyak yang tinggal di sono. Iya. Oh, gitu. Kalau yang sebelah itu namanya Kampung Bambu, beda lagi. Sama. Oh, sama aja. Sama aja. Kok dibilangnya Kampung Bambu? Ya karena kan dulu tempat penjualan bambu gitu. Oh, kalau Bapak di sini udah lama? Lama. Warga sini asli ya? Asli. Ini berarti mulai dibangun dari 2019 ya? Iya. 2019 ya, waktu itu sama Pak Anies kan ya? Iya. Oh. Di sini ada berapa kakak semuanya, Pak? Banyak juga ya. Bapak kapan pindah kira-kira? Kayaknya habis lebaran. Habis lebaran ya. Tapi yang penting dapat ini, Pak ya, dapat penggantian, Pak ya. Iya. Alhamdulillah, Pak ya. Saya kesana bentar ya, Pak ya. Iya. Terima kasih. Iya, oke guys, tadi saya sudah sedikit ngobrol dengan salah satu penghuni Kampung Bayam yang ada di sini, dan mereka sebagian sudah pindah. Lumayan nih guys, banyak sih, Bu. Ibu belum ini ya, belum pindah ya? Oh, sebagian udah ya. Oh, iya. Ini sampai masih di ujung sana, Bu? Iya. Banyak juga ya, luas juga, Bu ya? Iya.
Dan ini guys, lumayan agak luas tempatnya. Makasih Bu ya. Oke guys, tadi kita sudah melihat-lihat sekeliling perumahan yang ada di Kampung Bayam ini, yang tergerus dengan adanya pembangunan Jakarta International Stadium. Pak, makasih Pak ya. Burung apa itu Pak? Semangat ya Pak. Misi Bu. Sekarang kita akan kembali keluar menuju jalan raya tempat tadi saya datang. Jalanannya lumayan agak becek karena tadi malam sempat turun hujan Jakarta. Oke guys, sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya, tentunya masih di Bipro 22 channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.